Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Koalisi Muda Perindo menggelar seminar yang bertujuan membuat para pengusaha muda melek teknologi. Seminar ini diberi tajuk Teknologi untuk Bisnis Bermodal Kaki Lima. Pesatnya perkembangan teknologi memberikan perspektif yang baru bagi sektor bisnis dewasa ini. Pelaku bisnis bahkan dituntut harus bisa menyelaraskan teknologi dengan inovasi produk maupun perilaku konsumennya. Kebutuhan finansial dan teknologi atau fintech ini membuat Koalisi Muda Perindo mengadakan seminar bagi wirausahawan muda bertema teknologi untuk bisnis bermodal kaki lima. Hari Sabtu di Jakarta, seminar ini bertujuan agar pengusaha muda melek teknologi. Tuh, kita nggak boleh ketinggalan. Kita harus bisa mengkombinasikan teknologi-teknologi lain supaya bisa unggul. Karena teknologi itu kan nggak cuma kita bisa jualan di marketplace, tapi gimana cara kita bisa memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Dan bagaimana kita bisa kreatif dan unggul dibandingkan orang-orang lain. Dengan teknologi ini kita bisa adakan crowdfunding, ya kan, atau permodalan untuk mereka yang ingin membuat usaha-usaha mulai dari usaha-usaha yang berstandar kaki lima. Ya. Puluhan peserta yang hadir di seminar ini nampak antusias. Mereka berpandangan adaptasi teknologi sangatlah diperlukan dalam berwirausaha. Sebab berbisnis dengan teknologi tidak memerlukan modal banyak, namun memiliki dampak luar biasa. Tim Liputan iNews melaporkan.